أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Yang wajah-wajah mereka berwarna putih. Mereka di hari kiamat wajahnya berwarna apa? Putih. Maka dalam Quran dikatakan fafi, mereka itu di dalam rahmatillah, berada di dalam apa? Rahmatnya siapa? Allah. Nah, rahmatnya Allah ini tertulis juga bukan dengan sebutan rahmat, tapi dengan sebutan apa? Surga. Berarti rahmat di sini berarti adalah apa? Surga. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah illa birahmatin minallah. Dan tidak ada amalan engkau yang membuat la yudkhilu ahadan minkum amaluhu, tidak ada salah seorang di antara kalian amalannya itu membuat surga. Saya ulangi ya, tidak ada salah seorang di antara kalian amalannya itu membuat apa tadi? Surga. Illa birahmatin minallah, kecuali dengan kasih sayang atau rahmat dari siapa tadi? Allah. Makanya surga itu bisa berarti dengan sebutan rahmat. Maka penduduk surga wajahnya berubah menjadi apa? Putih. Bahkan dalam satu hadis awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah kal qamari lailatul badri, kelompok pertama yang masuk surga itu wajahnya laksana bulan di malam purnama. Saya ulangi, kelompok pertama yang masuk surga wajahnya laksana atau seperti apa tadi? Bulan di malam purnama, berarti cerah, putih, cerah, berseri. Itulah gambaran dari mereka yang masuk ke dalam apa tadi? Surga. Tapi surga ini ditulis di Quran bukan jannah, tapi ditulis dengan sebutan apa? Rahmat. Berarti rahmat itu adalah kasih sayang. Berarti Allah memberikan kita kasih sayang, itulah yang membuat kita nanti masuk ke dalam apa? Surga. Tapi bagaimana bisa meraih kasih sayang Allah kalau kita tidak beramal? Dan ini garis bawahi, bagaimana bisa meraih kasih sayang Allah kalau kitanya tidak apa tadi? Beramal. Maka amalan-amalan itulah yang membuat kita semuanya masuk ke dalam apa? Surga. Sekarang ikuti saya yuk. Kita baca satu hadis rawahu Imam Muslim. Ikuti saya ya. Qala Rasulullah. Arti ini hadis qala, berkata Rasulullah. Sama-sama yuk. Innalillahi. Sesungguhnya Allah punya. Sesungguhnya miliknya Allah. Sesungguhnya kepunyaan Allah. Apa kepunyaan Allah? Sama-sama. Mi'ata. Artinya 100. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah 100. 100 apa? Sama-sama ya. Mi'ata rahmatin. Apa? Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Kita ulangi yuk sambil menghafalkan. Allah memiliki berapa rahmat tadi? 100. Jadi kalau ada yang tanya berapa kasih sayang, berapa rahmat yang Allah miliki, maka jawabannya adalah berapa tadi? 100 rahmat. Allah memiliki berapa nih? 100 rahmat. Ini di garis bawah ini. Allah memiliki 100 rahmat. Angkat suaranya ya, ikuti saya bareng-bareng. Anzala minha. Rahmatan wahidatan. Turun satu. Ya.
Berarti rahmat Allah yang jumlahnya 100 turun berapa? Satu. Satunya itu kemana? Ke sini nih, ke muka bumi. Jadi dengan satu rahmat sudah mencukupi semua makhluk. Saya ulangi, dengan berapa tadi? Dengan bukan 100, satu. Dengan satu rahmat sudah mencukupi apa? Semua makhluk. Yuk sama-sama ya dihafalkan. Dengan satu rahmat sudah mencukupi semua makhluk sejak Nabi Adam sampai kiamat. Maka Allah turunkan satu rahmat sejak Nabi Adam sampai apa? Hari kiamat. Hanya dengan satu rahmat. Rahmat tadi artinya apa? Bukan surga. Kalau ini bukan surga, apa? Kasih. Maka Allah katakan diturunkan satu ini dibagi. Tolong lihat koin-koinnya ya. Diturunkan satu ini dibagi. Dibagi kemana? Jin. Al-jin. Apa tadi? Al-jin. Jin itu apa? Saya buka kamus Arab Indonesia. Jin itu artinya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi ada makhluk yang tidak kelihatan, itu namanya adalah jin. Tercipta dari api. Sama-sama yuk. Tercipta dari apa? Tadi di awal saya katakan rahmat adalah kasih sayang. Berarti di antara golongan jin punya rasa kasih sayang. Saya ulangi ya. Jin artinya apa? Tidak kelihatan. Rahmat artinya kasih. Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, kelihatan nggak Pak Al? Nggak, tulisannya ada kan? Nabi mengatakan satu rahmat yang turun ke bumi, satu rahmat dibagi ke, nggak di sini dulu, jin. Berarti kalau begitu di antara golongan ada rasa apa? Saya ulangi ya, di antara golongan jin itu memiliki rasa kasih sayang. Mereka itu memiliki rasa kasih sayang. Sekarang saya melebar. Lihat kuentor yuk. Jin memiliki bapak seperti kita, Nabi Adam. Namanya adalah Iblis. Siapa namanya? Iblis. Iblis artinya kokokun, terputus. Kalau ada yang bertanya, Iblis itu artinya apa? Kokokun, terputus. Terputus dari rahmat Allah. Dia punya keturunan namanya Syaitan. Siapa namanya? Syaitan. Syaitan itu artinya adalah jauh. Syaitan itu artinya apa tadi? Jauh, jauh dari kebaikan. Yuk, sama-sama yuk. Iblis artinya adalah apa? Terputus. Suratnya 18 ayatnya 50. Berapa surat tadi? Suratnya 18, nama suratnya apa? Al-Kahfi. Surat ayatnya 50. Suratnya 18 namanya Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, barang siapa yang baca surat Kahfi di hari apa? Jumat. Maka Allah berikan nur cahaya bainal jum'ataini, antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Yuk silakan. Suratnya berapa? 18, ayatnya berapa tadi? 50. Wa idza qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama fasajadu illa iblis kana min al jinni fafasaqa 'an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliyaa وهم لكم عدو بئس للظالمين
abadan. Ustaz Abdul tolong diterjemahkan ya, maaf ya. Tolong diterjemahkan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Kecuali siapa? Iblis. Maka iblis tidak mau apa? Sujud. Teruskan lagi, maaf. Dia adalah dari golongan jin. Sama-sama. Dianya itu siapa? Iblis. Iblis itu golongan siapa? Jin. Maka kalau begitu, iblis adalah golongan jin. Sedangkan anak pinak, anak keturunannya iblis adalah apa? Berarti kalau begitu syaitan adalah golongan jin. Sama-sama yuk. Syaitan adalah golongan apa tadi? Jin. Sebentar. Kalau kita kan nyebutnya bukan syaitan ya. Saya banget tuh matanya. Syaitan. Apa tadi? Dipanggilnya? Ada di buku judulnya Al-Wiqayatu Minal Jin Wasyayatin. Di situ dikisahkan ada seorang istri yang berhubungan dia kira suaminya karena berwujud suami. Selesai berhubungan dengan yang dia kira suaminya, lalu hilang entah kemana. Datang suaminya mengajak hubungan yang sebenarnya. Kata istrinya, barusan kita berhubungan. Suaminya curiga ada laki sebelumnya yang berhubungan dengan istrinya. Marah sampai hancurlah rumah tangganya. Maka yang pertama itu adalah syaitan yang menyerupai suaminya. Makanya berhubungan suami istri, doanya minta perlindungan dari setan. Saya ulangi, doa berhubungan suami istri, mengawali perhubungan suami istri, yaitu minta perlindungan dari siapa? Setan. Bismillahi dengan nama Allah, tapi dia tidak pakai Ar-Rahmanur Rahim, hanya Bismillahi koma langsung Allahumma. Teruskan Bapak. Bapak dia hafal. Allahumma. Ya Allah mudahkan ya Bapak. Paham, teruskan. Allahumma. Laka sumtu wa bika. Allahumma jani benar syaitan. Ya Allah jauhkan saya dan pasangan dari siapa? Syaitan wa jani bi syaitan marusak tanah. Dan jauhkan anak yang akan lahir nanti dari gangguan siapa? Setan. Berarti sampai sebegitunya. Makanya kalau kita berhubungan, jangan sekali-kali menghayal atau membayangkan siapapun di luar sana. Haram. Khawatir akan masuk pikiran siapa tadi itu? Setan. Kalau buat pengantin baru, ada pendapat diperintahkan sholat sunnah dulu dua rakaat. Sholat sunnah mutlak. Diawali surat pertama rokaatnya kuliah. Yang kedua kulbu wudhu sholat sunnah dua rokaat buat pengantin baru. Kalau ingin barokah ya tambahkan bacaan Quran minimal 3 ayat. Atau ingin panjang lagi surah Al-Baqarah dibaca, surah Ali Imran dibaca, surah An-Nisa dan Al-Kahfi 17 kali. Dah lagi ya, kapan kelarinya ya. Berarti kalau begitu iblis adalah golongan apa tadi? Bukan. Iblis dalam Quran surat Kafir golongan apa? Berarti kuntilanak. Jangan aduh, kuntilanak jin. Benar ya? Itu hanya penyebutan Indonesia, kuntilanak jin, genderuwo jin, tuyul jin. Apa tuh? Dikundang-undang datang di apa sekali Bapak pada ini? Datang tidak diundang, jadi tidak diantar. Sering. Cewek Pak. Datang enggak di undang? Pulang enggak di apa? Berarti kalau gitu itu adalah golongan apa tadi? Jin. Coba lihat yuk, kawan-kawannya. Sama-sama. Sini.
Ini tadi Allah menciptakan rahmat berapa? Berapa tadi? 100. Yang turun ke bumi? 1. Pertama dibagi sama siapa? Jin. Jin itu antara mereka punya kasih sama-sama. Jin itu diantara mereka punya kasih, dan iblis adalah golongan apa? Iblis artinya yang tadi, iblis artinya. Berarti kalau begitu tidak semua jin memiliki kasih sayang. Sama-sama yuk. Tidak semua apa nih? Memiliki. Jadi kalau begitu ada enggak makhluk yang tidak punya kasih sayang? Ada. Yaitu siapa? Iblis, anak keturunannya maunya permusuhan aja. Makanya manusia yang tidak punya kasih sayang khawatir dalam dirinya ada sifat iblis. Tapi jin-jin yang lain punya enggak kasih sayang? Punya, kecuali iblis dan anak keturunannya. Siapa itu? Syaitan. Bisa dipaham sudah di sini? Kedua, Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, dari satu rahmat dibagi yang kedua, yaitu kepada insan. Apa itu insan? Manusia. Maka kalau begitu manusia memiliki rasa kasih sayang. Bagian dari berapa tadi itu? 1. Orang tua sayang dengan anak, anak sayang dengan orang tua, sesama kita saling sayang karena adanya apa? Rahmat. Pak Moro sayang dengan Pak Anies, Pak Anies sayang dengan Pak Moro. LGBT. Astagfirullahaladzim. Nih, saya ulangi yuk. Saya ulangi. Fokus ya. Sama-sama. Ini saya melihat mereka berdua duduknya berdampingan, Pak Moro dengan Pak Anies. Bahas ini. Sama-sama. Bareng-bareng. Yaqulullahu Azza wa Jalla. Berarti ini hadisnya kursi, karena ucapannya Allah. Allah berfirman, ini sesungguhnya aku la ahummu, pengen banget. Bukan pengen banget tuh bahasa cepet ya. Pengen banget itu bahasanya apa? Lebih enak ngomongnya. Ingin sekali. Sesungguhnya aku ingin sekali bi ahli ardi azaban, menurunkan azab ke penduduk dunia. Sama-sama yuk. Sesungguhnya Allah ingin sekali turunkan apa tadi? Azab. Kemana? Penduduk bumi. Tapi ketika melihat 3 golongan. Sama-sama yuk. Ketika melihat berapa tadi ini? 3 golongan. Ini jangan difoto, di flyer, dimasukin flyer, tulisannya di bawah, Ustadz nyoblos nomor berapa? Nah, ini nggak ada kampanye di masjid. 3 apa lagi ini? Nomor berapa? Enggak, semoga Allah berikan kita pemimpin yang amanah ya. Amin. Kita ngaji lagi sama-sama. Berapa tadi ini tadi? Ini 3 hal yang membuat Allah tidak menurunkan apa tadi? Azab. Yang punya catatan silakan dicatat nih. Fa idza nazartu ila ummi buyuti, ketika aku melihat hamba-hambaku salatnya berjamaah di masjid atau musala masuk selama dikumandangkan azan 5 waktu. Maka kalau begitu kita yang hadir pada saat ini membuat Allah menunda menurunkan azab. Ini perumahan apa namanya? Berarti kalau begitu, buncit indah meraih berkah, buncit indah diberikan rahmat, buncit indah jauh dari azab. Dengan apa? Dengan banyaknya jamaah yang ke masjid. Dan saya lihat jamaah pada pagi ini sungguh banyaknya, alhamdulillah. Berarti kalau begitu, kita hadir pada saat ini membuat Allah apa? Menunda apa tadi? Azab. 2. Ikuti saja yuk. Pelan-pelan, ibu tidak tulis dulu yuk. Wal mutahabbina. Di sini ya, hurufnya pakai fa. Fiyya.
apa Pak Allah? Iya. Wal mutahabbina fiya. Apa tadi? Fiya. Bukan fiha, tapi apa? Fiya. Apa yang membuat Allah enggak jadi menurunkan azab? Yang pertama, melihat hambanya sering kemana? Masjid. Yang kedua, wal mutahabbina fiya. Dua orang saling menyayangi karena aku. Maka Pak Moro dan Pak Anies, itulah yang membuat Allah menunda untuk menurunkan azab ke muka bumi. Terima kasih Pak Moro. Dua orang saling apa tadi? Saling apa banyak? Menyayangi. Berarti kalau begitu, dua orang yang saling menyayangi, tapi ada catatannya, via. Karena siapa tadi? Apa tuh kalau zaman sekarang sebutnya dua orang yang berteman itu? Berarti ini dari besti. Tapi bestinya karena siapa tadi? Maka dua orang yang bersahabat karena Allah, itulah yang membuat Allah tidak jadi menurunkan apa tadi? Azab. Tadi saya mengatakan ada berapa tadi? Tiga. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Makan menjelang azan subuh di malam Ramadan namanya makan apa? Saya tanya, bukan sahur, sahur. Ada haknya. Sahur, apa tadi? Makan menjelang azan subuh di malam Ramadan namanya makan apa? Makan sahur itu baiknya di awal, tengah, atau akhir malam. Berarti kalau begitu Nabi mengatakan wal mustaghfirina, mereka yang selalu memohon ampun, memohon ampun itu adalah istighfar bil ashar, dimakan sahur di akhir malam. Berarti kalau ada yang tanya apa zikir yang paling utama setelah tahajud, salah satu zikir yang paling utama setelah tahajud istighfar, bareng-bareng yuk. Salah satu zikir yang paling utama setelah tahajud istighfar. Maka tiga hal inilah yang membuat Allah tidak jadi menurunkan apa tadi itu, azab. Berarti kalau begitu ada tiga hal. Yang pertama, orang pada rajin kemana? Masjid. Yang kedua, saling menyayangi karena siapa tadi? Seperti siapa contohnya? Dan yang ketiga, yang selalu apa tadi? Beristighfar di akhir apa? Malam. Kembali lagi, Allah ciptakan rahmat jumlahnya 100. Allah turunkan 1. Allah bagi kepada jin. Kepada siapa lagi? Manusia. Yang ketiga, al-bahaim. Kepada binatang, maka binatang punya kasih sayang. Dan yang keempat, al-hawa. Kepada binatang buas. Maka kalau nonton TV, dilihat di Afrika sana, lion atau singa menyayangi anaknya, kita nonton, boleh tuh di hati dan di lisan zikir, ya Allah, ya Rahman. Apa? Karena Allah memberikan binatang itu rasa apa tadi itu? Kasih sayang. Nah, sisanya dari satu yang turun, berapa sisanya? Sini. Berapa sisanya? 99. 99 ini untuk siapa? Coba lihat ke whiteboard yuk. Yang turun berapa tadi? Satu. Ada gak di dunia rasa marah? Dendam? Iri? Dengki dan cemburu? Ada. Tapi sisanya Allah simpan 99 buat mereka yang masuk sorga. Maka di sorga tidak ada rasa marah. Di sorga tidak ada rasa dengki. Di sorga tidak ada rasa cemburu. Karena berapa tadi? Berapa tadi? 99. Satu aja udah dahsyat. Apalagi? Apalagi? Maka apabila di surga Bapak Al didampingi sama wanita cantik dan jelita, apakah istrinya cemburu? Karena kalau saya, Pak Al didampingi wanita cantik di dunia, alhamdulillah.
istri kita cemburu, salah nanya saya. Apa tadi? Pasti apa dia cemburu? Tapi di mana? Di mana? Di surga? Bapak semuanya, Pak Arya dan semuanya didampingi sama bidadari, maka mereka tidak akan apa tadi? Cemburu. Berapa normalnya bidadari yang mendampingi manusia zaujatani? Dua. Berapa tadi itu? Kalau ditanya berapa bidadari yang mendampingi di sorga, jawabannya dua. Tapi ada manusia yang Allah berikan bidadari enggak dua. Siapa dia Ustaz? Matinya mati syahid. Mati apa? Maka orang yang meninggal dunia mati syahid, bidadarinya enggak dua. Berapa? Yuzawwiju isnataini wasabaina zaujatan. Allah berikan dia bidadari sebanyak 72 bidadari sorga. Bapaknya orang bilang, Masya Allah. Berapa tadi bidadari tadi? Berapa? 72. Apakah mampu berhubungan dengan mereka semuanya Ustaz? Maka Nabi mengatakan yutokuwah mi'atun firjima, maka kekuatannya diberikan melebihi tenaga 100 kali lipat laki-laki dunia. Wow. Jangan, Masya Allah. Obat kuat pastor Umar Lazim. Ya Allah. Berapa tadi kekuatannya tadi? 100 kali lipat. Berarti jumlah bidadarinya 2. Tapi kalau dia meninggalnya matinya mati apa? Syahid. Maka bidadarinya berapa? 72. Apakah cemburu? Enggak. Karena rasa cemburu sudah diapakan? Sudah diapakan? Dicabut. Baik. Sekarang saya lengkap, saya langsung masuk ke intinya. Amalan yang mendatangkan apa tadi? Rahmat, sama-sama yuk. Amalan yang mendatangkan apa? Rahmat. Hadisnya rawahu Hakim. Tidak tulis dulu, kita fokus dulu. Kana Salman fi isabatin yadhkurunallaha. Salman dalam satu perkumpulan berzikir kepada Allah. Saya ulangi, Salman dalam satu apa tadi? Perkumpulan, pertemuan berzikir kepada siapa? Allah. Zikir itu enggak hanya sebatas subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir itu artinya mengingat. Berarti kalau baca Quran, tahsin, tadarus masuk apa tidak? Masuk. Kita ini insya Allah masuk apa tidak? Masuk. Ya. Famar Rabbihim Rasulullah. Maka ketika Salman dan teman-temannya sedang apa tadi? Berzikir, maka lewatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahum qasidan. Maka Nabi Muhammad mendekati mereka. Hatta dana minhum, mendekati mereka. Siapa mereka yang ini? Salman. Dan siapa? Sahabat-sahabatnya. Fakafu anil hadis, maka Salman dan para sahabatnya diam. Zikirnya diam, tidak diteruskan. Kenapa diam? Ya'zhoman li Rasulillah, karena mereka menghargai dengan datangnya siapa tadi? Rasulullah. Maka Nabi mengatakan di hadapan Salman dan para sahabatnya, ma kuntum taqulun, apa yang sedang kalian bicarakan? Apa yang sedang kalian katakan? Maka Nabi mengatakan, fa inni, sesungguhnya aku ra'aitu, melihat rahmata tanzilu alaikum, rahmat turun kepada kalian semuanya. Berarti kalau begitu, rahmat Allah turunnya di majlis zikir. Sama-sama yuk. Rahmat Allah turunnya di mana? Berarti kalau begitu, kita ini insya Allah masuk. Maka di kita ini insya Allah, rahmat Allah sedang apa nih? Turun. Makanya orang-orang yang ada di majlis taklim, insya Allah memiliki
kasih sayang. Masya Allah, semoga ya pada pagi ini Allah memberikan kita banyak rahmat. Amin kan ya. Amin. Apalagi ini harinya hari apa nih? Hari Jumat. Insya Allah rahmat Allah banyak menyertai kita. Makanya saya yakin ibu yang di sana dan bapak yang berdekatan dengan saya ini, insya Allah adalah orang-orang yang punya rasa lemah lembut. Kenapa? Karena memiliki rasa apa? Saya. Pak Andis dengan Pak Al dan semuanya, Pak Rizky, saya enggak sama saya. Enggak pakai lah biasa aja. Saya enggak. Saya. Karena adanya apa tadi? Rahmat. Bapak yang duduk ini dengan saya. Pak Joko, saya. Masya Allah. Dengan Pak Al, Pak Joko. Saya juga. Pak Al dengan Pak Joko saya. Apa yang membuat Pak Al sayang dengan Pak Joko? Karena dalam diri Pak Al. Ya Allah, semoga berkah rezekinya dia ya Allah. Karena apa tadi? Ada perang. Makanya sesama muslim usahakan saling apa? Menyayangi. Kalau sesama muslim suka bermusuhan, khawatir, jauh dari apa tadi? Rahmat. Berarti kalau ada yang tanya, di mana rahmat Allah turun? Yaitu di majelis zikir atau di majelis taklim atau di majelis Qur'an atau di majelis sholawat. Tapi saya enggak terlalu suka ya kalau di majelis ada bau apa? Asap rokok. Itu saya khawatir bau asap rokok itu yang membuat malaikat menghindar. Tapi pagi ini di sini tidak bau asap rokok. Alhamdulillah. Tapi pulang dari sini, wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya Allah, yang merokok semoga berhenti merokoknya. Ya Allah. Amin. Ada enggak yang merokok di sini? Iya, di sini enggak ada. Maksud saya enggak boleh begitulah sama Ustaz Kualan tadi. Maksud saya ada yang merokok di sini? Ada. Di luar. Dan mesti lagi ya. Ya, kalau bisa mengusahakan lagi di majlis tidak apa? Tidak merokok. Tapi satu pun di sini alhamdulillah tidak ada yang merokok. Insya Allah rahmat Allah akan apa? Turun. Buka Quran suratnya ke-9 ayatnya 122. Berapa tadi Quran tadi? 9. Ayatnya berapa? 122. Ya Allah yang buka handphone, yang buka Quran, yang bantu Ustaz baca Quran dan terjemah, semoga mendapatkan rahmat dan keberkahan. Amin. Nah, silakan Pak Ustaz Abdul, suratnya ke-9, ayat berapa tadi? 122. 9 itu nama suratnya apa? Apa nama suratnya? At-Taubah. Nomor keberapa? 9. Setelah surat apa? Al-Anfal. Sebelum surat apa? Yunus. Nomor berapa? 9. Setelah 8, sebelum 10. Ya, benar ya? Setelah berapa? Dan silakan Pak Ustaz Abdul. 122. Silakan 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffan falawla nafara min kulli firqatin minhum فَقَهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tolong diterjemahkan Pak Abdul pelan-pelan ya. Maaf ya, nanti saya potong. Silakan pelan-pelan ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ke depan dulu ya. Tidak seharusnya orang beriman semuanya pergi kemana? Perang. Pergi perang itu adalah disebut jihad. Apa tadi? Jihad. Teruskan lagi.
Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Berarti kemana? Kemana sekarang ini? Majelis atau pesantren atau keluar dan sebagainya? Berarti kalau begitu Allah mengatakan jangan semuanya pergi kemana? Kemana? Perang. Baiknya ada di antara kalian hadir kemana nih? Jadi dari situlah banyak pendapat ulama hadir ke majlis taklim sama-sama yuk biar kita hafal. Dari situlah pendapat ulama tafsir, ada pendapat ulama tafsir pergi ke majlis apa tadi? Taklim disamakan, diibaratkan dengan jihad. Apa tadi? Jihad. Maka orang yang meninggalnya jihad disebut matinya mati apa tadi? Syahid. Maka Nabi mengatakan di hadapan sahabatnya, apa pendapat kalian tentang syahid? Sahabat mengatakan, liman utila fi sabilillah ya Rasulullah. Mereka yang mati syahid adalah mereka yang terbunuh di medan perang. Kata siapa nih? Kata siapa? Sahabat. Maka Nabi mengatakan, izan la qalil. Kalau kalian mengatakan orang yang mati syahid hanyalah perang, maka umatku yang mati syahid hanya sedikit. Dari situlah Nabi mengatakan, liman kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang matinya fi sabilillah, maka matinya mati apa? Syahid. Hanya saja kalau mati syahid karena perang, jenazahnya tidak di... Yuk sama-sama. Kalau mati syahid karena perang, jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, boleh disolatkan atau tidak. Tapi kalau yang meninggal dunianya selain perang, tapi masuk meninggalnya matinya mati apa? Syahid. Jenazahnya dimandikan, dikafani, dan diapakan? Nah, berarti kalau begitu, ada apabila ada yang tanya, syahid itu ada berapa? Dua. Syahid karena perang, syahid fi sabilillah. Sama-sama yuk. Syahid ada berapa? Yang pertama syahid karena perang, yang kedua syahid fi. Nah sekarang tolong bapak ibu tidak tulis dulu di catatannya. Saya baca hadis sahih, apakah ada kata fi sabilillah? Man kharaja fi talabil ilmi. Saya ulangi. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ada. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi. Apa itu talabul ilmi? Apa itu? Menuntut ilmu ke majlis taklim, maka dia fi sabil berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Berarti kalau begitu sekarang kita fi sedang ji. Apabila ada yang meninggal sekarang, meninggalnya matinya mati, tapi jenazahnya dimandikan enggak? Berapa bidadarinya? Yang tadi? Maka apabila Pak Moro, Pak Anies meninggal, kita semua lagi apa nih? Pak Al lagi di majelis, klok meninggal syahid. Amin kan? Berapa bidadarinya Pak? 72. Pilih mana? Mati sekarang syahid atau entar-entaran enggak jelas? Astagfirullahaladzim ya. Berarti kalau begitu orang yang meninggal mati syahid bukan hanya meninggal karena apa tadi? Perang. Dari sini kita bisa pahami orang yang meninggal, orang ternyata yang di majelis taklim bukan hanya rahmat, maka dia ibarat jihad. Sama-sama. Orang yang di majelis itu bukan hanya mendapatkan apa tadi? Rahmat, tapi juga apa tadi? Jihad. Baik, sekarang saya mau bahas mereka yang duduknya nyender dan mereka yang duduknya paling depan. Sebentar ya, saya cari dulu kemarin semalam saya lihat ada di sini mana nih ya orang yang duduknya apa tadi.
leher dan yang ujungnya paling apa? Depan. Lipat tidak berantakan punggungnya. Yang ini ya. Nah, Sahih Al-Bukhari. Ini udah sudah belum ini? Belum. Belum. Itu ada sarapan? Ada. Bapak pilih mana? Sepakat dulu nih. Pilih sarapan apa terusin? Terusin. Kalau ustadznya pilih? Terusin. Nih ya, kita bahas orang yang belakangan, orang yang duduknya di mana tadi? Depan. Depan dan sambil menyandar. Di sini sih garangnya dia. Ya, fokus yuk. Bainama wajalisun fil masjid wa nasu ma'ahu id aqbala salasa nafar. Ketika Nabi berada di masjid, saya ulangi, ketika Nabi berada di masjid dan para sahabatnya mengelilinginya, tiba-tiba tiga orang masuk ke masjid. Saya ulangi, ketika Nabi di mana nih? Masjid, berhadapan dengan sahabatnya, sedang yang berarti kan sedang apa nih? Di majlis. Sampai sekarang nyebutnya majlis taklim. Maka tiga orang masuk ke mana? Tiga orang masuk ke mana? Berarti kan kalau begitu tiga orang ini datangnya di awal apa di akhir? Di akhir tiga orang ini. Fa'akbarasnani ila rasulillah wa dhahaba wahid. Fokus yuk. Dari tiga orang ini, dua orang ikut ke majlis dan satu orang pergi. Sama-sama. Dari berapa tadi ini? Dari tiga orang ini, dua orang kemana? Majelis, satu orang pergi. Berarti kalau begitu yang ikut pengajiannya berapa orang? Berapa orang? Dua orang ikut ke pengajian, yang satu pulang atau pergi. Ya, sama-sama yuk sebentar ya, fokus ya. Fawakofa ala Rasulillah. Yang dua orang ikut di majelisnya siapa? Rasulullah. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah. Namanya halaqah. Apa namanya ini? Peraga. Dengan kata halaqah. Apa yang terjadi? Fajalasa fiha. Dari dua orang, yang satu melihat tempat yang kosong, maka dia isi. Wa amma al-akhar fajalasa khalfahum. Yang satu mabuk duduknya paling depan, maka dia di belakang. Nyambung gak nih semua? Pak Al, bisa dipahami? Pak Joko? Belum, belum, Pak. Belum, Pak Joko. Belum punya. Kita disuruh kan? Ada dua. Suruhnya ada dua. Satu warming up-nya. Apa? Satu warming up-nya, suruhnya betul di belakang. Pemanasan dulu. Bapak sehat semuanya? Sehat ya? Sampai mana tadi itu? Dua. Yo, tadi yang ikut ke, yang hadir, yang masuk ke masjid? Tiga. Tiga. Yang dua? Masuk. Yang satu di depan. Pak siapa, Pak? Pak Habib Umar. Pak Rizky. Pak Joko. Pak Al. Pak Farid. Pak Tomo, Masya Allah, di depan Pak Ito, Masya Allah, pada depan semuanya. Apa yang terjadi Ustaz? Ini bersuruh. Astagfirullah, sejarang-jarang ada dua suruh. Terusin gak nih? Sarapannya belum matang terus aja. Dan lagi-lagi ya. Wa ammasari sufa'at barozahibat. Dia enggak menyukai kalau barangkali perginya ada hajat, perginya ada kebutuhan, silakan. Tapi dia tidak menyukai apa ini? Makanya jangan sampai tidak menyukai majlis ya. Apapun golongan dan siapapun yang memberikan tausiah, harapan saya tidak apa, timbul rasa apa? Benci. Apa yang terjadi setelah itu? Falamma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, selesai pengajian Nabi bersabda, sama-sama yuk. Selesai apa nih? Nabi apa? Bersabda.
Alam ukhbirukum ala nafari salasa. Wahai sahabatku, aku akan menceritakan kepada kalian tiga orang ini. Nabi bisa berkata begini karena dapat apa? Dapat apa? Wahyu, sama-sama. Nabi bisa mengatakan begini, dapat apa tadi? Dari siapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah semuanya wahyu. Dari siapa? Jadi kalau begitu Nabi Muhammad pernah enggak bohong? Enggak pernah bohong kan? Gini Pak. Janji Allah dan Rasul pasti ditepatinya. Janji Ustaz? Allah dan Rasulnya pernah bohong enggak? Ustaz? Ini jangan bilang sering dong. Ustaz juga. Aku akan beri tahu berapa tadi ini? Tiga orang. Amma ahaduhum fa'awa ilallah ta'ala fa'awahullahu ilaihi. Yang duduknya paling depan, maka Allah memberikan perlindungan kepada dirinya. Maka orang-orang yang hadir di majlis duduknya paling depan, tanpa dia sadari dalam kehidupannya dalam perlindungan Allah. Maka insya Allah Pak Habib, Pak Rizki, Pak Joko, Pak A, apalagi ini nih, dalam dirinya dapat apa tadi? Perlindungan. Pak Ito, kalau Pak Moro dan Pak Anies agak jauh dulu, dapat apa tadi? Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti dapat apa tadi? Perlindungan. Yang paling apa? Makanya usahakan kalau ada majelis duduknya di mana? Dapat apa? Tapi kan dia yang telat ini, benar kan? Yang apa dia ini? Yang telat, yang gak malu duduknya paling depan. Wa amal akwaru, yang kedua dia malu di depan, di mana duduknya? Di belakang. Fastahya Allahu minhu, dia malu duduk di depan, duduknya di belakang. Maka Allah pun malu untuk tidak menurunkan rahmat kepadanya. Berarti yang belakang dapat apa? Dapat apa tadi? Rah? Ya sama-sama. Yang depan perlindungan. Bis itu pusat nadian perlindungan. Semoga panjang umur sehat tambah rezekinya beliau. Apa tadi namanya? Kalau yang depan dapat perlindungan, kalau yang dapat apa tadi? Rahmat Allah. Sekarang yang keberapa nih? Tiga. Wa ammal aqara fa'arada Allahu anhu. Sedangkan yang ketiga, dia benci dengan majlis taklim, maka Allah pun berpaling dari kehidupannya. Sekarang yang ender. Buka Quran surat 36. Berapa tadi surat tadi? Terakhir ya, berapa? 36. Ayatnya 12. 36 ayat berapa tadi? 12. Yuk, 36 ayat berapa nih? 12. Silakan bisa lalu terakhir. Suratnya 36. Nama suratnya apa? Yasin. Yasin 36. Silakan. Ayat berapa tadi? 12. Nah, silakan. Inna nahnu nuhyil mauta wa nabtu ma qaddamu wa atharahum. Maaf sebentar, saya potong. Apa tadi terakhir tadi? Wa atharahum. Ulangi yuk, apa tadi? Wa atharahum. Coba ulangi satu lagi, maaf tadi apa lupa. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tolong diterjemahkan, silakan, maaf ya, pelan-pelan ya, saya potong. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Siapa yang menghidupkan orang mati? Kami. Siapa kami itu? Allah. Teruskan lagi. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang kita sudah kerjakan dicatat oleh siapa? Faman yakmal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man yakmal mithqala dzarratin syarran yarah. Ulangi, maaf.
dan kamilah yang mencatat lagi. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Terus? Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Sama-sama yuk. Dan bekas-bekas yang mereka sudah apa? Tinggalkan. Lihat kuat mori, Bapak tidak lihat ke ini dulu handphone. Asarohum. Apa tadi? Sini ke saya. Di mana kita berada, di situ ada asar. Lagi yuk. Di mana kita berada, di situ ada apa? Asar. Saya lagi. Di mana kita berada, itu ada apa? Berarti kalau begitu, saya di sini, Ustaz Abdul di sini, setelah kita bangun dari kursi kita, bangun dari tempat duduk kita, di situ ada apa? Asar. Ada apa tadi? Asar. Berarti kalau begitu, selesai sholat zuhur, mau bakdian, harapan saya jangan satu asar. Benar kan? Harus apa? Makanya Nabi gak suka jamaah, Nabi gak suka sahabatnya sholatnya menandakan tempat di situ aja. Ada gak di masjid sholatnya maunya pojokan-pojokan aja? Ada gak gitu? Anis siapa Anis? Ya maafin ya, nanti Bu Bella marah. Kita jangan ya. Jadi jangan sampai apa tadi menandakan apa tadi? Kenapa menandakan tempat itu? Karena khawatir yang jadi asar hanya di situ. Makanya habis zuhur mau bakdian beda apa tadi? Makanya mau ke masjid dan pulangnya biar banyak apa? Berarti kalau begitu yang nyender berapa asarnya? Satu. Yang kedua? Tapi di Ciritan ada yang meninggal sedang nyender setelah sholat maghrib sampai isya. Makanya ngajar nyender hati-hati. Semoga ada berkahnya ya. Semoga ada manfaatnya ya. Baru satu, nanti tolong Bu Meli ingetin saya lagi, saya khawatir lupa. Amalan pendatang rezeki, amalan pendatang apa tadi? Rahmat bagian keberapa? Bagian kedua. Semangat menghadiri majelis, semangat menjaga hati, dan semoga Allah memberikan kita kasih sayang. Amin kan? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.